lengkapnya ya nomor jualan teh. Lengkap. Cuanki. Udah berapa tahun, Mang? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Enggak, ini perut. Enggak tahu dong kalau perut, Mang. Pakai ceker, pakai nama. Spesial ya, Mang ya. Buat tamu kehormatan. Wow. Oh iya, porsinya, porsi sultan ya. Porsi tukang bedor. Sip. Oh itunya, yang kriuk-kriuknya. Halo guys. Masih kenalkah dengan orang ini yang dulu berjaya di Adipura, tepatnya di perumahan Tulip, klaster Tulip. Lihat dulu itu. Oh. Ada kaki. Yang pasti bukan kaki gajah ini. Ya, ya. Wow. The Cuan. Porsi Ceban, Bos. Porsi Ceban, Bos. Pilih bade. Pilih bade nganyuk mangga jadan 12.5 mun nganyuknya. Per bulan. Sok saha wae bade. Bade di sabarang kali keun mayar, bebas lah kita mah. Oh. Mantap, guys. Bismillah. Tahunya. Gimana rasanya kakinya? Manjus. Manjus. Kakinya bersih ya, dicuci. Iya. Ngaromehen kok itu kakinya, udah. Udah sembuh dari penyakit kulit. Mantap. Tuh, ada mie, ada bakso. Ada pangset, ada kaki gajah. Tuh. Masih ingat dengan sosok ini dan selalu tampil di Tulip. Selalu bikin konten makanan, sayang sekali. Sekarang mah dia enggak pernah konten makanan lagi, kebunnya udah digusur. Porsi Ceban. Porsi Ceban pakai mie di cekeran. Tempatnya dia lahap sekali dari Gede Bage ke Sukaluyu dia belum makan. Loh, lihat makannya juga ampul-ampulan itu tuh. Mantap, guys. Mantap. The Cuan. Nggak sia-sia. Mati dulu. Dah. Dah, mati.